informasi lainnya, saudara, akademisi Rocky Gerung dihadang sekelompok orang saat hendak keluar dari gedung Bareskrim Polri. Mereka menuntut Rocky untuk bertanggung jawab atas sikap dan pernyataannya yang dianggap memecah belah anak bangsa. Terus, Anda sebagai warga negara? Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan? Usai diperiksa, Rocky Gerung dihadang sekelompok orang saat hendak keluar dari gedung Bareskrim Polri. Bahkan salah seorang perempuan dari kelompok tersebut memaki-maki Rocky. Perempuan tersebut menyebut Rocky sebagai pemecah belah anak bangsa. Penasehat hukum Rocky, Haris Azhar, sempat mengingatkan kelompok tersebut untuk tidak anarkis apalagi melakukan kekerasan fisik kepada Rocky Gerung. Suasana semakin panas saat tim dari Rocky tersulut emosi hingga saling melontarkan kata-kata kasar. Aksi itu kemudian berhenti setelah beberapa anggota Yanmas Mabes Polri melerai dan membawa Rocky kembali ke dalam gedung Bareskrim Polri. Peristiwa itu terjadi setelah Rocky Gerung diperiksa Bareskrim Polri. Rocky diperiksa selama 7 jam. Dalam pemeriksaan itu, Rocky dicecar 47 pertanyaan oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhardani Raharjo menegaskan, pemeriksaan terhadap Rocky Gerung bukanlah soal penghinaan Presiden Jokowi, melainkan atas laporan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan SARA. Bahwa yang menjadi bahan laporan polisi ataupun klarifikasi saat ini adalah terkait tentang penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pemeriksaan terhadap Rocky Gerung belum selesai semuanya. Rocky akan kembali diperiksa pada Rabu pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV.